Sobat Tata, welcome back to Sobat Jok YouTube channel. Lagi sama Reysha. Hanya Reysha spesial banget karena Reysha bakal ngumumin salah satu produk terbaru dari Oto Project untuk mobil Veloz, all new Avanza dan juga all new Xenia. Nah, di depan Reysha ini udah ada produk terbaru di Oto Project, yaitu engine cover nih sahabat Oto. Nah, mungkin beberapa teman-teman dari sahabat Oto juga masih belum tahu nih fungsi engine cover ini apa. Ini adalah cover untuk bagian mesin depan mobil. Jadi seperti yang kalian lihat nih, tuh kalau misalnya belum dipakaiin sama aksesoris ini, tampilan dari mesin mobil dalam ini tuh pastinya terlihat berantakan banget, kemudian ya kotor, penuh dengan debu-debu gitu ya sahabat Oto. Dan pastinya ya masa mobil mahal waktu dibuka gitu ya belum ada engine covernya sih. Makanya Oto Project membuat engine cover untuk mobil Veloz, all new Avanza, juga all new Xenia ini. Nah, dan juga kalian bisa ngeliat nih sahabat Oto ya, selain fungsinya melindungi dari kotoran ataupun debu-debu, tuh bisa dilihat ya, ini tuh stylish banget desainnya, jadinya pastinya bikin tampilan mesin walaupun cuma ada di dalam gitu nggak kelihatan dari luar, tapi kalau misalnya kalian waktu buka kap mesin, bah, langsung stand out banget berkat ada si engine cover dari Oto Project ini. Nah, kalian juga mesti tahu nih, untuk materialnya sendiri selain tebal dan juga yang pastinya kuat dan juga kokoh ini terbuat dari material polipropilen sahabat Oto, yang pastinya sudah kuat dengan suhu panas. Karena kalian juga harus tahu ya, untuk bagian mesin kan pasti mengeluarkan suhu panas ya sahabat Oto. Makanya kalian juga kalau bisa pakai engine cover gak boleh sembarangan, harus memperhatikan materialnya. Nah, kalau bisa punya Oto Project ini, tadi seperti saya infokan sudah menggunakan material polipropilen yang sudah kuat dengan suhu panas. Nah, samping itu, ini juga sudah ada lubang-lubang ini sahabat Toto, ada sudah menyesuaikan ya dengan lubang yang ada di mesin si mobil-mobil Avanza dan juga Xenia dan juga Veloz ini. Seperti ada lubang untuk bagian oli, dan di sini juga ada lubang sirkulasi udara seperti ini nih sahabat Toto. Jadi sudah perfect fit size juga. Nah, di belakangnya ini juga sudah disediakan lubang-lubang untuk mengkaitkan baut untuk di bagian mesinnya. Nah, mungkin sahabat Oto bingung nih, apakah pemasangannya susah? Tenang aja karena sudah plug and play. Nah, penasaran? Langsung aja kita ngeliat tutorial pemasangannya. Oke, selamat pagi sahabat Oto. Sekarang kita akan review pemasangan engine cover pada Toyota Veloz. Pertama, kita buka mur yang ini satu, terus mur yang kedua coil, terus yang ketiga nggak ada murnya, kita pasang di sini. Yang keempat kita pasang di sini, yang kelima kita pasang ke sini. Terus kita pasang baut yang nomor satu. Baut yang nomor satu ini panjangnya ke sini sekitar 100 mm. Dan sebelum itu kita juga harus adjust baut dari sini ke sini. Nah, adjust ini dari ini ke sini jaraknya sekitar 70 mm. Tujuannya kenapa kita adjust ke sini? Supaya dudukan engine cover kita tuh rata, seimbang. Oke. Jarak sini ke sini sudah 70 mm. Sekarang kita kencangkan yang bawahnya. Oke, untuk pengencangan ini harus hati-hati ya guys. Ini kalau nggak salah momennya sekitar 10 Nm, Newton meter. Oke, pertama sudah kita pasang, sekarang baut yang kedua. Baut yang kedua ini pasnya di baut coil. Baut yang kedua juga panjangnya ini sekitar 77 mm. Dan kita adjust ini sekitar 45 mm. Dari sini ke sini. Panjangnya 77. Adjustnya sekitar 45 mm.
Sekarang kita pemasangan yang ketiga, tepatnya di sini. Nah, ini baut yang ketiga, ini panjangnya 72 mm. Dan kita adjust ini sekitar 60 mm dari sini ke sini. Panjangnya 72, adjustmentnya sekitar 60 mm. Oke, kita pasang di sini. Nah, baut yang keempat ini panjangnya 60 mm. Dan adjustmentnya ini sekitar 25 mm. Kita masukin sini. Lalu kita kencangkan. Jangan terlalu kencang ya, nanti takut pecah sininya. Yang penting udah set aja, cukup. Oke. Dia nggak goyang, dia udah nggak putar-putar. Terakhir yang kelima, dia ada di sini. Ini memang sudah ada bautnya, sudah ada lubang buat dratnya. Jadi kita nggak usah buka-buka lagi. Tinggal kita pasang baut yang kelima. Baut yang kelima ini panjangnya 67 mm. 67 dan kita adjustmentnya ini 60 mm dari sini ke sini. Di sini ke sininya 67 dan di sininya 60 mm. Oke, kita pasang ke sini. Sebelum memasang engine cover, ini ada karetnya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk ke sini semua, 4, 5. Nah, ini yang buat ngancing ke engine cover kita, nanti begini dia. Nah, kurang lebihnya segini gitu. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke lubang sini dulu. Ini sudah jadi, kita rapatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti rapat ya, sampai nggak bisa dilepas. Itu, lalu tinggal kita taruh di sini. Ini udah plug and play semua, pas dudukannya ini. Yang ini masuk ke sini, yang ini ke sini, yang ketiga sini, yang keempat sini, yang kelima ke sini. Oke, langsung aja kita tutup. Nah, yang ini kita pasin lubangnya, tapi kita tarik ke bawah dikit ya. Oke, yang kita tekan top top top. Oke. Nah, sahabat tutup udah ngeliat dong tadi tutorial pemasangannya itu super mudah banget karena sudah plug and play. Langsung aja kita ngeliat produknya ketika sudah dipasangin di mobil Veloz kita nih kan, betul lah. Nah, tadinya kalau misalnya kita buka nih ya sahabat Toto, kap mesinnya langsung terlihat bagian mesinnya itu super berantakan banget dan juga yang pastinya ada kotoran dan juga debu-debu. Tapi sekarang udah kita pasangin engine cover dari Toto Project, bisa dilihat dong ketika dibuka itu tuh mesinnya terlihat lebih rapi, kemudian meminimalisir ada debu dan juga kotoran.
Dan pastinya bikin tampilan dalam mesin mobil ini jadi makin stylish karena desainnya juga keren banget gak sih? Ada perpaduan warna hitam dan juga warna silvernya. Dan gak ketinggalan ada tulisan Auto Project-nya nih sahabat Auto. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian khawatir apakah ini bakal mengganggu sirkulasi udara di mesin ataupun apakah bahannya nanti bisa meleleh ketika kena suhu panas, tenang aja karena kita material engine cover di Auto Project ini sudah menggunakan material polypropylene, jadi sudah tahan dari suhu panas. Dan juga ini gak ketinggalan ada lubang sirkulasi udara juga sahabat Auto. Nah, ini juga sudah disesuaikan juga sama lubang-lubang yang tersedia di bagian mesin mobilnya seperti bagian oli. Ini saya buktiin ini nggak bakal mengganggu sama sekali ya sahabat Toto ya. Tuh, jadi sudah bisa dilihat ya kalau misalnya itu tidak mengganggu sama sekali, bisa tetap dibuka dan juga tetap ada sirkulasi udara dari bawah juga. Nah, buat sahabat Toto, ini kompatibel untuk mobil Veloz, Alny Avanza dan juga Alny Xenia dari mesin yang 1300 ataupun 1500 cc. Nah, buat sahabat Toto yang mau langsung pesan pre-order si engine cover ini, bisa langsung cek di Tokopedia dan juga di Shopee kita karena kita akan membuka pre-ordernya di sana atau bisa juga menghubungi admin kita di bawah sini. Nah, itu dia sahabat Toto, spill produk terbaru kita untuk mobil Veloz, Avanza dan juga Xenia yaitu engine cover. Nah, buat sahabat Toto jangan lupa nih follow sosial media kita di juga di Instagram juga TikTok untuk mendapatkan update-update terbaru aksesoris dari Auto Project. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Auto Project. Oke guys, segitu aja video kali ini and see you next video. Siapa tahu nih ada aksesoris-aksesoris terbaru lagi dari Auto Project. Oke, see you next video and Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.